Pemirsa, ratusan buruh dari berbagai elemen kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka menuntut Jokowi segera mengesahkan upah minimum sektoral. Ya, cukup bagus. Nanti dulu. Sehari jelang pemilu legislatif atau di masa tenang ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Kantor Joko Widodo kembali didatangi ratusan buruh yang hendak menuntut pengesahan upah minimum provinsi yang hingga kini belum ditandatangani oleh Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta. Dalam orasinya, buruh menilai Jokowi tidak pantas menjadi presiden jika mengurus upah buruh saja tidak mampu. Seorang gubernur yang dibanggakan oleh media massa mencari calon presiden dari 1 tahun 2014. Masalah upah saja tidak becus di DKI Jakarta, kawan-kawan. Dalam aksinya, ratusan buruh ini sempat memblokir jalan Medan Merdeka Selatan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Tamrin macet. Aksi blokir jalan akhirnya reda setelah sejumlah perwakilan buruh terima Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Sukron melaporkan.